Hello, hello, hello everybody, all my subscriber, my loves Bagong Vlog. Wes, my love, kayak sendiri lovers, lovers Bagong Vlog. Terima kasih buat kalian semua, salam sehat, damai, sejahtera selalu tentunya. Yang pasti-pasti diberkahi barokahi atas pertemuan kita. Dan yang pasti-pasti di segera dijabah lah hajat-hajat kita. Tapi di sini aku bukan mau reaction dari RDI ya. Tapi aku ini di sini ada salah satu motivasi yang wow, sultan para sultan. Di sini aku ambil dari TikToknya, channelnya TikTok dari Bang John LBF yang kontennya tuh selalu giveaway, membagikan uang, membagikan apa yang menurut dia perlu dibagikan. Dan di sini aku ambil motivasinya sebagian dari sini ada, yaitu sedekah. Dan ini yang aku jadikan inspirasi, dan kita juga pasti harus bisa seperti mencontoh seperti Bang John LBF ini ya. Dan juga di sini ada Putra Siregar kalau tidak salah. Yuk kita sama-sama simak, ikuti videonya. Watching to my video, let's go. Putra Siregar mau saya kompor-komporin. Gua udah beli. Mbak, mana bukti transfernya? Kasih lihat Putra Siregar. Itu Putra Siregar datang. Ini bos besar juga nih. Bos Lovrin. Bos gue ya, ini perusahaannya bikin nama dia. Siap. My brother. Bagus ya ini ya? Ini pertama datang, satu-satunya pembeli pertama John LBF. Jadi nggak bisa beli lagi dong saya? Yang warna ini nggak bisa. Kamu bisa warna merah, bisa warna putih, bisa warna ungu. Harganya cuma 144 juta. Langsung mau dibayar Putra 300. Ya. Nggak bisa. Putra, kalau mau yang warna merah tuh. Yuk, kita lihat yuk, merah. Tapi ini yang tertarik ini. Wah, nggak bisa. Gue habis beli, mau langsung dibeli sama Putra Siregar 300 juta. Oh enggak, gini bisa order enggak? Warnanya biru muda. Cobain dulu. Ini spesial karena ini udah jadi motor gua. Lu boleh test drive pertama. Enggak, anak aku lagi minta ini emang. Dia bikin seru-seruan di sekolah. Oke, guys, wow, double sultan di situ tadi ya. Itu tadi adalah Bang John LBF dan Putra Siregar yang kayak rebutan beli motor, yang motor terbaru dan ya, sudah dibeli 145 yang akan dibayar 300 tadi tidak dikasih. Yuk lanjut lagi videonya. Watch the video, let's go. Oke, guys. Ini enak kan? Ini top. Sona aja enggak apa-apa, Bu. Masjid bisa bertiga. Oh, bisa dong. Aku telepon istriku ya. Aku mau ini. Cuman istriku itu gak suka ungu. Kalau putih kan biasa ya. Merah putih. Berat kalau udah sultan yang kita komporin ya kan. Kalau udah sultannya PS Store, nah, bahaya ini kita nih. Motor gua baru beli 145 juta, langsung mau dibayar 300 juta. Tapi mohon maaf Putra, jangan dulu Putra. Meskipun ini busanya kuning sumpah. Tuh kan, kok. Busanya kuning ini mah biasa aja. Mending yang kuning sih. Ya, yang punya Bang John tadi. Gua beli permen aja 5. Kalau gua harus beli permen aja 5, lu beli motor 20. Gua beli 30. Artinya beli motor 20 sama lu. Terus satu yang motor Gibran. Terus itu satu. Berarti 22 unit hari ini. Bukan gimmick beneran. Dia udah lihat nih, Bos. Tapi tunggu dulu, ini ada Putra Siregar. Dia enggak bakal bawa kalah. Bisa 50 unit dia nanti. Gua 20 tuh buat bagi-bagi ke followers aja. Iya. Motornya buat followers yang buat followers sih. Ya, handphone. Ya, giveaway. Putra, kan gua panutan gua kan dia dalam berbagi. Real. Panutan gua dia. Panutannya John LBF dalam berbagi ini Putra Siregar. Karena gua sering dikasih tahu sama Putra Siregar ya. Kita kalau dapat rezeki itu pasti ada hak orang lain di situ. Jadi harus kita keluarin biar masuk lagi rezekinya. Itulah hebatnya Putra Siregar. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalnya lihat kesuksesan Bang John, jangan heran karena manfaat dan keutamaan sedekah itu luar biasa. Belajarnya dari Putra. Bahkan misalnya Bang John mau kena musibah nih, asbab sedekah bisa musibah yang udah ditulis di Lauh Mahfuz dihapus. Allahu Akbar. Oke, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar, gua teriak di DJ Expo nih. Allahu Akbar. Manfaat sedekah ya, yang kita lihat selalu sering kita konten di reaction RDI ya, guru sedekah dan bersedekah. Dan yang diucapkan oleh Putra Siregar tadi, wow, benar-benar kita
motivasi yang sangat jadikan kita semangat ya untuk bersedekah. Dalam artian di situ tidak akan merugi bagi orang-orang untuk bersedekah. Yuk kita sama-sama belajar bersedekah. Yuk lagi lanjut video ini. Let's go, let's go, let's go. Ini motor penjualan pertama di Indonesia dibeli oleh John LBF. Udah hak milik John LBF, udah kita langsung bayar cash, langsung bawa pulang 145 juta on the road. Berarti yang kedua tulisin sekalian, Mbak, situ. Soal kedua ya, oleh Putra Siregar. Tadi yang sudah kita lihat para sultan ya, ada Bang John LBF dan Putra Siregar yang berebut pembelian motor terbaru yang sudah mereka lakukan. Dan tapi intinya bukan ke situ, Bos ya. Yang kita reaction ini adalah motivasi dari ucapan dari Bang Putra Siregarnya ya, dari sedekah tidak akan pernah membohong atau bersedekah itu sangatlah tidak akan pernah merugi untuk kita, bahkan bisa menolong kita di nanti di akhir kiamat nanti. Jadi mari kita sama-sama belajar dan belajar, jangan pernah untuk takut bersedekah, karena semua adalah dari Allah dan akan kembali lagi kepadanya. Wajikin tumuru, don't worry be happy, jangan lupa bahagia dan selalu semangat, tetap tawakal dan juga jangan lupa beribadah. Terima kasih buat kalian semua, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya terima kasih buat Bang John LBF, mohon maaf tidak izin mengambil videonya dari TikTok ya, karena nanti aku termotivasi dari situ, makanya aku reaction, aku bagikan kepada fans YouTuber ku tentunya. Bacanya gitu, bro. Don't worry, be happy. Let's go.